cukup. Okey. Terima kasih. Kadang-kadang the first challenge is to ask a right question. Lepas pula boleh sikit Kota Belud. Saya ingin katakan di sini, saya tadi daripada awal saya katakan jelas, nak perang keganasan betul. Saya nak menteri senada juga tunjukkan ke Dewan Yang Mulia ini sebenarnya berapa ratio kes-kes yang dikatakan dengan izin, the ratio of successful preemptions to unsuccessful one. Maksudnya menteri datang ke Dewan ini, cuba buktikan kat Dewan ini tanpa undang-undang ni, kat mana yang katakan bahawa nak buat preemptive measure tu tak gagal. Kalau setakat datang hari ini mengatakan bahawa untuk menggantikan ISA kita perlukan undang-undang ini, saya rasa dengan izin, undang-undang itu tidak berpijak di dengan reality konteks Malaysia hari ini. Ada yang akan berhujah bahawa kebanyakan penganas-penganas yang dikatakan itu yang disyak itu ialah orang Malaysia. Disebut nama-nama di ruang Dr. Zahari, apa Mak Top, itu orang Malaysia pergi ke Indonesia sebagainya. Tetapi saya ingin kerajaan hari ini bersikap lebih bertanggungjawab. Adakah masalah keganasan ini boleh diselesaikan dengan rejim undang-undang ini? Sebab kita pun tahu hari ini yang timbul tadi dibangkitkan oleh Tumpat, masalah ekstremisme dari segi keagamaan, masalah dari segi antara kaum dan sebagainya itu. Adakah itu masalah undang-undang? Saya kata itu bukan masalah undang-undang. Itu masalah ada dasar-dasar yang bersifat diskriminatif. Ada dasar-dasar yang tidak menegakkan keadilan sosial. Dato' and Speaker, saya ingin bertanya seterusnya kepada Menteri, keberengkalian mudarat seperti yang diandaikan itu akan berlaku sekiranya tidak ada undang-undang yang dikatakan preemptif ini, iaitu undang-undang kesalahan keselamatan dalam kelangka khas 2012 ini. Terima kasih balik pulau dan terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin dapat penjelasan daripada balik pulau. Sebenarnya rang undang-undang yang hendak diluluskan ini bukan saja peruntukannya kita tidak boleh terima. Sebenarnya dengan izin, is shifting the very foundation of the justice system dalam negara kita ini. Kerana selepas seorang ini itu telah dibuktikan di mahkamah tidak bersalah, beliau terus dihukum dengan kalau ada rayuan kepada mahkamah, rayuan dan mahkamah persekutuan, beliau akan terus diawasi dengan peranti pengawasan elektronik. Yang bagi saya ini, cara ini lagi tidak bertamadun dengan cara komunis menghukum rakyatnya. Kalau dulu dia mencuri, dia dipaparkan satu plakat, seluruh di tempat awam dikatakan saya pencuri. Di sini sudah dilepaskan mahkamah, masih dikatakan saya pengganas. Adakah ini cara bertamadun? Kalau kita nak tunjukkan kepada dunia, kita negara Malaysia, negara bebas, negara terbaik. Baik, Bro Az. Saya ada fakta dalam buku ini juga. Selepas Amerika menggunakan undang-undang pasca terorisme ini, peguam negara dia ketika itu mengatakan, negara ni ada sini, nama dia Attorney General Alberto Gonzalez ni. Dia kata, Sampin, lepas pada tu apa wujud dalam Justice Department? Yang lebih wujud ialah, dia kata apa? Dengan izin, the prevention of future crimes, especially terrorism, is now regarded as even more important than prosecution. Justice Department masa tu kerja dia bukan nak mendakwa orang dah. Dia tak minat nak dakwa dah. Dia bypass. Then that's a problem. Kerana dengan izin, kalau katakan nak merdeka hari tu 1957, Tunku Abdul Rahman dan Tun Sambatan dan apa dia ni, Tun Tan Cheng Lok dan rakan-rakan yang lain nak ke England tanpa ada satu komitmen terhadap dengan izin fundamental liberty rakyat Malaysia yang mempertahankan orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India ke, yang kaya ke, yang miskin ke. Things have changed, Yang Berhormat. Things have changed. Itulah omongkan. Okey, saya tengok. Tiga kali tanya lah. Telahan. Boleh pulang. Tak, telahan saya bagi. Okey, tak apa, saya selesai. Siap dah. Sebab itu, Kota Belud, di Amerika, kebetulan saya ada lah kat situ. Kebetulan dapat peluang belajar kat situ. Yang mana dikatakan ketika itu, ditemplak habis. Weapon mass destruction pun tak ada. Yang dikatakan kononnya apa benda
ada gerakan-gerakan nak ni, sehinggakan hak yang untuk kita kata to tap phone tu itu telah dicabar oleh ACLU, American Civil Liberty Union, sehinggakan ke Mahkamah Agung, dan perkara itu tercetus sehingga sekarang. Dan ingin saya katakan di sini, apabila berbahas begini, saya bukan mengatakan bahawa terorisme itu satu perkara yang tidak ada, itu something real. Tetapi isunya di sini, kerana ada satu perkara yang membelenggu kerajaan Barisan Nasional ini, iaitu they still believe that the security of the citizen of this country can be ensured by secrecy. Saya mengatakan keselamatan rakyat di Malaysia ini akan lebih terjamin dengan ketelusan. The very security of the citizen of this country can be ensured not by security but by transparency. The more transparent you become, lebih telus. Kita macam hari ini, kita tahu kedudukan, ke mana kita nak pergi, dapat laporan tsunami, detail, dapat apa yang dikatakan terorisme itu, detail. Kita membuat, boleh buat keputusan dengan rasional. Negara maju mengajar rakyatnya menjadi dengan izin masyarakat yang rasional, bukan irrasional. Tapi yang berhormat, yang berhormat, kalau katalah yang berhormat, celahan dulu. Yang celahan itu, kita automatik lah tu. Eye to eye ni. Benaran. Cakap, minta izin. Bila, boleh izin, mencelah. Dengan izin. Dia kakak dengan izin. Minta mencelah, boleh mencelah. Boleh. Susah. Ya, Mat. Mat, sebentar ya, Mat. Kota Baru tak boleh ambil video tanpa kebenaran speaker. Itu. Jangan, jangan ambil kuasa speaker. Balik pulau. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya nak tanya sedikit tentang soalnya. Salah satu daripada peruntukan dalam rang undang-undang ini ialah untuk melindungi saksi, yang mungkin itu di antara yang Balik Pulau katakan secrecy. Tapi bagaimana caranya, Yang Berhormat? Katalah contohnya orang yang dituduh itu adalah satu seorang teroris. We take it for granted lah. Take it for granted dia ni teroris yang menyembelih orang kerjanya. Ya. Tapi kalau ada saksi yang membawa bukti, bagaimana dia boleh berdepan dengan orang ini tanpa ada sekresi? Takkan kita ada kedua masa, oh inilah orangnya. Nanti saksi ini akan dibunuh, akan dibunuh lah ataupun dianiayakan. Okey, terima kasih. So itu yang sebabnya kenapa ada sekresi begitu. Boleh habiskan. Ya, terima kasih. Sebenarnya Kota Baru tak faham. Saya tak kata sekresi pasal witness protection pun. Yang saya masukkan sekresi ini ialah apa yang dipanggil sebagai dengan izin intelligence model of enforcement. Saya boleh terima sebuah negara itu perlukan risikan, boleh terima. Sebab itu tadi yang saya kata kepada Rembau tadi, saya tak sempat menyebutkan telahan, apabila berlakunya pendekatan Guantanamo Bay, Patriot Act dan sebagainya, muncullah satu kes yang setelah dengan izin berganjaknya pendekatan Amerika, iaitu Hamdan versus Rumsfeld, yang mana Hamdan ini dibawa kes ke apa dia ni, Mahkamah Agung, sehinggakan yang dikatakan tidak memberi ruang langsung kepada apa dia ni yang ditahan itu untuk mengetahui apakah asas-asas tahanan. Jadi yang saya katakan kepada pekan ini, betul nak memerangi terorisme saya sokong. Kerana saya katakan di sini Amerika pun dah sampai ke dah second or third tier anti-terrorism apa dia ni approach pun gagal juga. Hari ini pekan nak buat. Tetapi kenapa perlu diambil hak fundamental liberty rakyat sehinggakan yang nak digambarkan oleh pekan kononnya dia ialah Perdana Menteri yang paling progresif, ialah apa? Kita jadi Big Brother State, yang mana semua benda sehinggakan sampai nak masuk dalam kelambu, nak masuk dalam rumah, nak ni pun semua boleh diikuti. Bukan. Yang menggambarkan negara maju ialah apabila negara itu menghormati privacy. Bukan privacy, yang disyaki saja. Boleh pulang. Apa dan individu? Bukan yang disyaki saja. Bukan ya? Semua orang kau nak pesan peranti. Betul. Sebab itu, ini soalan yang baik sebenarnya, walaupun tengah duduk. Soalan yang baik. Saya uruskan. Soalan yang baik sebenarnya, Rao. Disyaki itu, to what extent sebenarnya orang yang disyaki itu boleh diambil hak perlembagaannya. Sehinggakan sebuah negara itu, saya katakan, perlembagaan kita itu bukan panjang. Tetapi, dengan izin, jantung perlembagaan kita itulah the fundamental liberties itu. Sebab itu, saya andaikan, kalau jantung kita pun dirobak-robak, di lubang-lubang, ditarik-tarik, itu yang terpaksa buat bypass tu. Pula bypass sakitlah negara kita. Yang Berhormat, ada provisi, minta ada provision di dalam perlembagaan. Datuk Speaker, bangun tak minta kebenaran. Ada provision di dalam perlembagaan yang mengatakan bahawa Dewan Yang Mulia ini boleh menggantung sesetengah hak individu. Saya mengikut pandangan Datuk Speaker, saya nak gulung.
Sebab jadi kalau, di sini, kalau cara yang berhormat menjaga keamanan dan membendung keganasan di negara ini, saya garanti yang berhormat tidak akan menang pilihan yang akan datang ini. Datuk Speaker, yang ni simptom-simptom keganasan. Sebab saya kata berhenti dia tak berhenti. Datuk Speaker, kalau kawan-kawan. Datuk Speaker, kalau Datuk Speaker tengok, saya nak rumuskan di sini ya. Yang saya katakan tadi, betul membasmi keganasan, tapi saya tekankan kepada menteri jelaskan di mana elemen transparansinya. Kerana yang diminta di sini contohnya, memang dia kata kat sini pada mulanya kerajaan pindah seksyen 51 kanun tata jenayah. Sebab apa? Dengan izin nak memberi lebih banyak disclosure kepada tertuduh. Dulu tak ada, Tuan Speaker, bagi seksyen 51. Pindah lagi seksyen 51A. Tiba-tiba kita ingat graf naik macam ni. Tiba-tiba dia turun macam tu. Sebab dia ambil balik semua hak tu. Sehingga kan di sini, di bawah seksyen 11 sehingga di sini, mahkamah tidak boleh memerintah pendakwa raya untuk mengemukakan apa-apa pernyataan yang menyatakan fakta berkaitan yang akan dibuktikan oleh maklumat sensitif itu. Atas nama sensitif. Dengan izin, saya nak tutup, Datuk Speaker. Apabila kita berbicara mengenai national security, kadang-kadang kita terlalu salah anggap. National ni siapa? Nation, rakyat. Security, keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan rakyat. Bukan keselamatan bapa menteri ataupun ketua-ketua jabatan. Rakyat yang perlu dijaga. Sebab itu, saya ingin mengatakan, yang berhormat boleh lagi? Last. Dah tu. Saya nak bagi tahu kalau yang berhormat setuju, letak dalam manifesto Pakatan Rakyat, sistem bahawa ISA, parlimen. ISA itu dimasukkan dan tidak akan dibuat lagi undang-undang yang lain untuk menggantikan. Letak dalam manifesto, kita nak lihat sama ada rakyat menerima apa yang berhormat kata atau apa yang kami kata di sini dalam barisan nasional. Okey, Datuk Speaker, ini benda saya belum bincang dengan Malik Polisi. Komitmen balik pulau, masukkan ISA tanpa diganti dengan undang-undang lain. Ambil buat dalam manifesto nanti dan kita lihat. Dan dengar ni. Dan ditambahkan lagi undang-undang yang mana represif, macam Rembah cakap. Apa dia? Official Secret Act, Printing Presses Act, semua kita buat. Boleh kita tambah lagi sebagai kenyataan rasmi daripada pakatan. Cukuplah. Rasmi ya, tak kenyataan rasmi. Nak tutup. Dan ditambahkan lagi memperkasakan rakyat dengan Freedom of Information Act. Berani yang mana kita letak dalam manifesto. Dengar ni. Apabila rakyat tidak tahu, dan saya katakan di sini, pekan sekali lagi, miss the chance, terlepas peluang untuk mengembangkan negara ini sebagai negara progresif, dan pekan sekali lagi, terlepas peluang kalau balik, untuk menunjukkan bahwa ini ialah agenda reform sebenarnya. Kalau terima balik kasih, pulau saya susah lah. Tak ada habis, saya.